Halo Dagonaim, apa kabar kalian semua? Mungkin dari kalian sedang mencari anime sport tapi tidak menemukan anime bagus. Nah, kebetulan sekali jadi di video kali ini gue akan merekomendasikan yaitu 8 anime sport terbaik di 2021 menurut Otaku Naim. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke list pertamanya. Oh iya, gue lupa sebelumnya buat anime Haikyuu karena udah terkenal, jadi gue gak bakal masukkan ke dalam list ini. Kepaki dan si Aoyama-kun. Mengisahkan Aoyama, seorang laki-laki dan juga pemain sepak bola yang sangat suka dengan kebersihan. Selama ia bermain bola, Aoyama tidak ingin kotor dan selalu menghindari pemain lainnya agar dirinya tidak disentuh. Saking sukanya dengan kebersihan, Aoyama selalu menyempatkan diri untuk membersihkan bola maupun ruangan klub mereka hingga mengkilap. Lah, kok bisa ada pemain seperti itu ya? Bersama dengan beberapa temannya seperti Kaorok Zaizen, Moka Goto, dan Kazuma Sakai, Aoyama menjalani kehidupan sepak bolanya dengan tetap menjaga kebersihan. Lalu, bagaimana cara Aoyama melewati berbagai masalah yang datang silih berganti? Menarik untuk disimak nih. Anime selanjutnya yaitu Yuri on Ice. Anime ini digarap oleh studio MAPPA bertema tentang ice skating. Menceritakan tentang Yuri Katsuki pada kejuaraan Grand Prix Skating. Ia membawa harapan seluruh Jepang di pundaknya. Namun sayangnya ia mengalami kekalahan telak di final. Dengan perasaan putus asa, kini ia kembali ke kampung halamannya di Kyushu dan tinggal di rumah keluarganya. Ia bahkan berpikir untuk pensiun di dunia skating. Namun saat ia bertemu dengan seorang juara dunia 5 kali berturut-turut yang bernama Viktor Nikiforov yang tiba-tiba muncul bersama rekan setimnya yang bernama Yuri Vleskay, seorang skater muda yang melampaui seniornya. Kini perasaan untuk bangkit kembali mulai ada di dalam dirinya. Nah, dari sinilah awal cerita tentang si Yuri Katsuki. Akankah ia bisa bangkit kembali dan memenuhi semua harapan masyarakat di Jepang? Anime selanjutnya yaitu Dice TV. Mengikuti perjuangan Tsukushi Sukamoto, seorang remaja pemalu, kikuk dan selalu diintimidasi, telah masuk ke sekolah tinggi. Dia memutuskan untuk masuk ke SMA Seiseki agar bersama teman masa kecilnya yang bernama Sayura Tachibana yang merupakan salah satu senior di sana. Bermula ketika dua anak muda yang ditakdirkan bertemu yang bernama Tsukushi Sukamoto yang sama sekali tidak memiliki bakat bermain sepak bola. Namun ia memiliki semangat jiwa yang membara dan Zin Kazama, seorang pemain sepak bola jenius. Keduanya dipertemukan untuk membantu sekolah Seisaki lebih maju lagi ke depannya. Akankah ia bisa mewujudkan tersebut? Bola udah, skating udah. Nah, kali ini kita berpindah ke poli pantai dulu ya guys. Kita cuci mata ya kan. Anime ini berjudul Harukana Reside. Bercerita tentang seorang Haruka yang memiliki tubuh ideal. Dia mulai terpikat dengan keindahan pantai Okinawa dan memutuskan untuk membentuk sebuah tim poli pantai bersama saudara sepupunya yang bernama Kanata. Namun Kanata memiliki tubuh pendek, ini mulai menyerah terhadap olahraga tersebut. Meski demikian, Haruka tetap memaksa Kanata untuk kembali ke lapangan pasir. Maka dengan itu ia pun terpaksa mengikuti kemauan si Haruka. Dan mereka pun membuat klub voli untuk mengikuti sebuah turnamen. Cerita mereka pun dimulai. Anime selanjutnya yaitu Seinkoko Danshi. Meskipun anime ini tidak sebagus Haikyuu, tapi anime ini memiliki daya ketertarikan sendiri. Berfokus kepada Kimichi Kahajima pindah kembali ke kampung halamannya dari Tokyo menuju Fukui. Setelah mendapatkan masalah di klub voli SMP-nya, maka Hajima pun memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Di sana ia bertemu lagi dengan teman masa kecilnya yang bernama Yuni Kuroba, yang memiliki kemampuan fisik luar biasa, tapi tak kuat di bawah tekanan. Namun, kini keduanya menjadi pemain andalan di tim voli. Keduanya melanjutkan ke sekolah SMA Sain dan bergabung dengan klub voli. Ternyata mereka di sana sudah dinanti-nantikan oleh sang kapten yang bernama Oda dan wakil kapten penuh bakat yang berlidah tajam yang bernama Misao Aoki.
Jujur gue setelah melihat karakter si Hajima, serasa melihat gabungan antara si Tsukishima dan juga si Kageyama. Dan cerita mereka pun dimulai dari sini. Anime selanjutnya yaitu Hanebano. Anime ini berfokus kepada Ayano Hanesaki, seorang murid SMA kelas 1 yang sangat berbakat dalam bidang badminton. Bahkan ia di tingkat nasional pun ia tidak pernah terkalahkan. Tapi semenjak dia masuk ke SMA, ia tidak pernah mengikuti bulu tangkis lagi. Bahkan ia menghindari olahraga tersebut. Namun ada salah satu momen ketika ia menyelamatkan temannya. Ketika ia lagi main tenis, ia menyelamatkan temannya dengan memukul bola dengan sangat terukur, sampai-sampai semua orang terkejut di sana. Dan ada seorang satu pelatih yang tidak sengaja melihat momen dia memukul bola tersebut. Pelatih itu pun mengajak dia untuk bermain badminton karena dia tahu bahwa dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Namun Ayano terus menolak ajakan pelatih tersebut. Tapi teman Ayano terus memaksa untuk mengikuti klub tersebut. Maka dia pun dengan terpaksa mengikuti klub tersebut. Dari sinilah cerita Ayano dan teman-temannya. Akankah Ayano bisa mengulangi prestasi seperti dulu? Anime di urutan kedua yaitu Ahiru no Sora. Anime ini berfokus kepada Sora Kurumatani. Tahun ini ia akan memasuki SMA Kazuryu. Walaupun ia memiliki tubuh yang kecil dan sering dibully, ia tidak pernah lari ataupun menyerah dan terus berfokus kepada tujuan dirinya. Jadi kesimpulannya begini, ketika lo ada kemauan maka jangan hanya diam dan diam, tapi lo harus dibarengi dengan usaha karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Namun sayang di sekolah tersebut klub basket hanya berisi preman-preman kelas. Karena di sekolahnya setiap murid wajib masuk ke sebuah klub. Kurumatani seperti burung terbang tanpa langit, yang dimana ia harus berusaha agar eskul tersebut kembali lagi aktif. Walaupun ia sangat memimpikan untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat untuk menempati janji kepada ibunya. Semua itu percuma jika tidak ada satupun murid di klub basket yang tertarik untuk bermain basket. Namun setelah memprovokasi mereka untuk bertanding 1-5 ke semua murid preman tersebut, disinilah pikiran Chiaki, Momoharu, Kaname, Kenji, dan Shinichi berubah. Cerita mereka pun dimulai dari sini. Anime di urutan pertama yaitu SKA. Anime ini bergenre sports comedy, mengisahkan seorang siswa SMA bernama Reki Kian. Reki merupakan seorang skater yang mengikuti lomba skateboard berbahaya di dunia. Pasalnya, setiap peserta harus menuruni bukit dan melewati tambang yang penuh rahasia. Dalam mengikuti lomba tersebut, Reki mengajak seorang siswa pindahan dari luar negeri bernama Langa. Langa yang awalnya tidak tahu tentang perlombaan tersebut harus terseret ke dunia skateboard akibat Reki. Perlahan tapi pasti, Reki mengajarkan Langa teknik-teknik dasar dari seorang skater. Sekarang, Reki dan Langa telah siap untuk mengikuti turnamen skateboard paling berbahaya di muka bumi. Mampukah mereka memenangkan kejuaraan tersebut? Hanya mereka berdualah yang bisa menjawabnya. Cukup sekian dari video kali ini, mohon maaf atas banyak kekurangannya. Bye!